بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما يقربنا إليك رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، إن الله سيسير تمكيتا دلفت أن بجاءن كتاب التمييز للإمام Muslim Hajjaj Al-Qushairi nafa'anallahu bi'ulumi. Sebagai pembukaan, kitab ini bertajuk Tamyiz. Dia bermakna adalah menjelaskan objektif dan kandungan buku ini, yaitu untuk membezakan antara hadis yang benar dan hadis yang silap. Sesuai disebut kitab Tamyiz. Kitab Tamyiz jadi membezakan antara hadis yang benar dan hadis yang silap, dan dia berkenaan dengan sebuah cabang daripada ilmu hadis yang kita kenali sebagai ilmu ilal. Dan sebab dalam hadis ini, apabila kita sebuah riwayat diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak seperti Al-Qur'an yang mutawatir, jadi diriwayatkan oleh ramai orang. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat terdedah untuk kesilapan daripada perawi tersebut. Nah, kesilapan seorang perawi apabila meriwayatkan sebuah hadis boleh diketahui dengan berbagai cara, dan cara-cara tersebut itu yang akan dibincangkan oleh Imam Muslim dalam kitab Tamyiz tersebut yang kita akan bacakan ini. Nah, kalau kita bayangkan sekarang ilmu hadis, kita sudah nampak perawi-perawi sudah dibagi menjadi tingkatan-tingkatan tertentu kan? Ada menjadi siqah, ada yang sudah disebut sebagai saduq, ada yang disebut hasanul hadis, ada yang disebut layyin, ada yang disebut sebagai da'if, munkarul hadis, dan lain sebagainya. Maka status perawi tersebut adalah hasil daripada kajian berkenaan dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan. Jadi apabila seorang perawi meriwayatkan satu hadis, kita tak boleh terus menilai perawi ini siqah ke tak siqah, lalu kemudian kita nilai status hadis tersebut berpandukan pada status perawinya. Akan tetapi, nanti Imam Muslim akan jelaskan bahwa apabila seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis, beliau tidak menilai hadis tersebut dengan status perawi orang itu. Ini siqah ke tak siqah, kalau siqah kita nilai siqah sahih, tak. Akan tetapi, dia akan menilai kesahihan hadis dengan cross-check, membandingkan riwayat ini dengan riwayat-riwayat yang lain. Jadi apabila Imam Muslim mengkaji hadis, tidak seperti kita mutaakhirin dan muasirin, ya kan? Mengkaji hadis, kalau kita akan mengkaji hadis tersebut, sebutkan perawi-perawi satu persatu, lalu kita akan cek perawi ini buka takribut tahzib lah, sikah ke tak sikah, kemudian buka kitab-kitab jarah wa ta'dil, sikah ke tak sikah. Tak. Ini adalah cara kita mutaakhirin apabila mengkaji hadis. Dan apa yang kita lakukan kemudian menilai hadis itu berpandukan kepada penilaian status perawi tersebut. Apa yang dilakukan oleh Imam Muslim dan mutaqaddimin dahulu? Apabila seorang perawi meriwayatkan hadis, seolah-olah tidak diambil kira terlebih dahulu status perawi dia. Sebab masih belum lagi nampak bulan sikoh atau bulan tak sikoh, kan? Sebab sekali lagi, penilaian berkenaan dengan sikah tak sikah adalah selepas dikaji semua riwayatnya. Dan apabila seorang meriwayatkan sebuah hadis, sedangkan kita tak tahu apa-apa berkenaan dengan perawi, dengan riwayat orang ini, cemana kita nak nilai bahwa orang ini sikah atau tak sikah? Riwayat tersebut sahih atau tak sahih? Adalah dengan cara cross-check tadi. Apabila seorang meriwayatkan ini, kita akan kaji. Dia meriwayatkan dari seorang tokoh. Misalkan dia mendakwa bahwa dia meriwayatkan daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Kita nak tahu dia betul tak betul adalah dengan cara merujuk kepada murid-murid Zuhri yang lain. Tengok murid-murid Zuhri yang terlalu ramai untuk disebutkan. Sama ada mereka meriwayatkan hadis ini daripada Zuhri seperti yang dia dakwa atau kata. Kalau mereka meriwayatkan hadis tersebut benar daripada Zuhri, maka kita akan kaji sama tak riwayat mereka dengan riwayat orang ini. Salam.
samakah riwayat mereka dengan riwayat orang ini? Kalau sama atau muwafaqah berlaku di sini, maka kita akan katakan riwayat ini betul. Kalau riwayat ini betul, sudah menjadi satu kredit untuk orang ini. Semakin banyak riwayat yang dia lakukan, yang dia riwayatkan, dan semakin ramai, semakin banyak muwafaqah berlaku, maka kita akan letak dia dan kita sampai satu pada kesimpulan dia selalu meriwayatkan riwayat-riwayat yang betul, justru dia nilai tsikah. Tapi apabila seorang meriwayatkan hadis dan mendakwa dia meriwayatkan daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ternyata kita tak jumpa satu orang pun daripada murid-murid Zuhri yang lain yang meriwayatkan perkara tersebut, maka kita akan bertanya-tanya, apa yang membuktikan, cuman kita nak cross-check betul atau salah riwayat tersebut nih? Justru kita akan mengatakan, oke, kita pending riwayat dia sampai kita dapatkan kesimpulan, kepastian sama ada Zuhri meriwayatkan ini seperti yang dia dakwa atau tak. Kalau ternyata tak ada bukti yang meriwayatkan bahwa, menyatakan bahwa, membuktikan bahwa Zuhri meriwayatkan hadis itu seperti mana yang dia dakwa, maka apa yang berlaku? Salah. Maka apa yang berlaku? Kita akan mengatakan ini munkar, atau hadis ini munkar. Tafarrud bihi fulan, si fulan telah melakukan tafarrud. Apabila seorang ulama menyatakan tafarrud, maknanya adalah riwayat ini bermasalah. Riwayat ini bermasalah. Lalu kemudian kalau banyak riwayat-riwayat yang macam ini, seorang perawi meriwayatkan terlalu banyak hadis-hadis yang munkar, maka kita katakan si fulan ini munkarul hadis. Dan munkarul hadis bermakna bahwa dia, si fulan ini sangat teruk, sebab meriwayatkan sesuatu yang didakwa berasal daripada Zuhri, didakwa berasal daripada Malik, dan didakwa berasal daripada ulama-ulama besar, tapi tak ada yang membuktikan bahwa ulama ini meriwayatkan perkara tersebut, melainkan riwayat dia. Mustahil orang macam Zuhri yang murid dia ribuan, hanya satu orang yang riwayatkan daripada Imam Zuhri tersebut. Justru kita mengatakan confirm ni silap. Confirm ni silap. Dan kesilapan ni menurunkan darjat orang ni. Apabila menurunkan darjat orang ni, semakin banyak kesilapan yang dilakukan, kita katakan dia dhaif, lemah. Kalau nampak bukan hanya dia meriwayatkan hadis-hadis yang munkar, bahkan disengaja, sebab terkadang orang meriwayatkan hadis munkar karena dia silap kan, tersilap sebut nama dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sengaja melakukan, meriwayatkan hadis-hadis munkar dengan berbagai motif yang terlalu banyak disebutkan, terlain nak dapatkan kemasyhuran. Kadang kalau kita mengatakan, saya riwayatkan daripada Zuhri, tak ada orang yang punya, saya seorang, maknanya dia mengharapkan kemasyhuran. Dan dia ingin mendapatkan kemasyhuran, popularity dengan cara dusta, disebut kazzab, wadda', dan ini yang akan terus kemudian menjejaskan riwayatnya sama sekali. Nah, ini yang kemudian kita kena dapatkan pengetahuan berkenaan dengan ilmu hadis yang sangat berbeza antara cara pandang orang dahulu macam Imam Muslim nih dengan cara pandang kita yang sudah semua everything ditulis dalam kitab-kitab. Pulan cemana, pulan cemana, lalu kemudian kita menilai hadis mengikut status pulan perawi tersebut. Pentingnya untuk merujuk pada kitab-kitab mutaqaddimin macam Imam Muslim akan membuat kita terbentuk minda kita berkenaan ilmu hadisnya. Dan kita akan nampak perbezaan antara orang dahulu dengan orang sekarang, sebagaimana perbezaan antara orang yang hafal dengan orang yang tak hafal. Orang yang hafal Al-Quran sepenuhnya, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kita boleh nampak kesilapan-kesilapan orang yang hafal. Ini silap nih. Kita tahu orang ini silap. Kalau kita tahu bagaimana dia hafal kan, dia menghafal ini silap nih. Sepatutnya adalah bukan ayat ini, tapi ayat yang berikutnya. Ya kan? Kadang orang membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun tak habis-habis kan? Pusing-pusing itu juga. Itu maknanya, ini kesilapan yang sering berlaku antara orang yang hafal. Ada lagi orang kesilapan yang berlaku bukan karena orang hafal, tapi kesilapan yang berlaku karena kesalahan merujuk buku, membaca huruf, dan itu akan disebutkan oleh Imam Muslim antara sebab-sebab
yang menyebabkan seorang perawi silap dalam meriwayatkan hadis. Dengan demikian, tuan-tuan pembahas sekalian, kita akan mencoba untuk memasuki cemana minda ahli hadis dengan cara memperhatikan cemana Imam Muslim menjelaskan sebuah membezakan mana riwayat yang betul dan mana riwayat yang salah. Jadi kitab Tamyiz adalah kitab metodologi. Dia bukan untuk membaca hadis, bukan untuk mengetahui riwayat, siapa riwayat tersebut, apa kandungan yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut, akan tetapi adalah untuk mempelajari cemana al-hadis tahu bahwa perawi apa hadis ini silap dan hadis ini betul. Dan Imam Muslim bagi kaedah dan juga kasih contoh-contoh yang sangat banyak untuk cukup untuk membuat kita memahami cemana manhaj al-muhaddisin dalam menilai hadis. Sama-sama kita ikuti bacaan kitab Tamyiz lil Imam al-Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi nafa'anallahu bihi. قال يقول قرئ على أبي حاتم مكي بن عبدان أنه قال سمعت مسلم الحجاج القشيري يقول بالله نستعين وبحوله نجيب ونرغب إليه في التوفيق للرشد والصواب ولا قوة إلا بالله أما بعد فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في روايته حديث كذا في روايته حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين حتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايته من صوابها متخرس بما لا علم له به ومدع علم غيب لا يوصل إليه. Kata Imam Muslim, fa innaka yarhamukallah, seolah-olah beliau ini tuan-tuan, ada orang tanya pada dia kan. Imam Muslim menerima aduan atau menerima feedback, maklum balas daripada orang tertentu yang tidak memiliki kepakaran dalam ilmu hadis dan ingin mendapatkan kejelasan berkenaan dengan cemana al-hadis boleh menilai hadis ini betul atau salah. Sebab orang yang tak pakar dalam sesuatu kan, dia akan sukar untuk memahami orang pakar cakap apa, memahami ucapan orang-orang yang pakar, kan? Dan dalam sekarang pun tuan-tuan, ada orang yang pakar dalam engine misalkan, engineer tertentu, dia boleh tahu kerusakan kereta hanya dengan suara kan, atau dengan kepakaran seorang yang membina bangunan atau lain sebagainya dengan ketuk aja, ini bangunan ini tak bagus ah. Ha? Ia tahu dari mana, apa bukti, apa dalil. Sukar untuk perkara tersebut. Apatah lagi orang yang pakar dalam hadis dan tahu riwayat karena dia bukan membaca saja tapi hafal ribuan hadis dalam minda dia. Lalu orang meriwayatkan sesuatu yang gharib, pelik, berbeza dengan yang saya hafal, dia akan tahu ini salah nih, ini silap nih. Ini silap, ya kan? Nah, orang yang tak tahu, yang tak punya hafalan, dia tak akan sampai kepada zauq nih. Tak akan sampai kepada apa the intuition nih. Justru mereka tak boleh terima dan boleh faham cuman Allah hadis boleh mengatakan hadis ini betul dan ini salah. Justru kata Imam Hakim fa innaka yarhamukallah zakarta anna qabilaka, qabilaka itu di arah awa, di tempat awa, di kampung awa, di negeri awa, ada satu kumpulan orang, kaum yang yunkiruna qaulal qa'il min ahli al-'ilm, yang tak menerima atau tak percaya dengan ucapan ulama hadis. Apabila dia mengatakan hadza hadisun khata, ini hadis silap nih. Awak tahu dari mana dia silap? Dan ini fenomena berlaku pada masa Imam Muslim, berlaku juga pada masa Imam Ibn Abi Hatim Al-Razi. Kalau anda tengok kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, di Muqaddimah Jarh wa Ta'dil, Imam Ibn Abi Hatim bercerita ada seorang datang kepada Abu Hatim Al-Razi. Dia sebutkan min ahli ra'i. Jadi fuqaha yang datang ni bukan orang awam, tapi orang alim, ulama juga, tapi bidang lain, bidang fiqh. Ini menunjukkan bahwa minda ahli fiqh dengan minda ahli hadis berbeza. Simpelnya adalah, siapakah dia orangnya, fiqh ke bukan fiqh, kalau dia tidak mempelajari hadis seperti mana ahli hadis, yaitu dengan menghafal rijal, menghafal sanad, menghafal mutun, dan tahu perbezaan setiap riwayat daripada riwayat lain, dia akan tak boleh memahami konsep sebenarnya ahli hadis. Justru perbezaan antara
Nanti kita akan ada seminar khas berkenaan dengan mutaqaddim dan mutaakhirin. Perbezaan mutaqaddim dan mutaakhirin adalah perbezaan minda, metodologi dalam approach dalam melihat hadis. Ada orang terdahulu mutaqaddim al-hadis yang hafal dia kepada hadis berbeza dengan hafal apa fuqaha dalam hadis. Imam Ibnu Hajar sebutkan perbezaan hafiz itu terbagi dua. Ada hafiz ala tariqatil muhaddisin, ada hafiz ala tariqatil fuqaha. Dan perbezaan antara muhaddisin fuqaha macam kita membezakan antara kitab musnad dengan kitab sunan. Kitab musnad tengok susunan dia kan, berdasarkan rijal, berdasarkan dengan apa nama-nama perawi, begitu juga mu'jam ma'ajim berdasarkan dengan nama-nama perawi. Para ulama dahulu apabila dia menghafal hadis ala tariqatil muhaddisin, dia bukan menghafal mengikut kandungan hadis, tapi mengikut siapa yang meriwayatkan. Karena sebab tumpuan mereka ke isnad, ke sanad. Dari situ mereka boleh tahu riwayat ini diriwayatkan tafarud fulan. Sebab tak ada lagi yang meriwayatkan melainkan si fulan. Riwayat ini mutaba'ah si fulan. Riwayat ini berlaku mukhalafah dalam riwayat tersebut, sebab mereka fokus ke dalam hadis, ke dalam susunan apa namanya isnad tersebut. Apabila sebuah sanad diriwayatkan apa meriwayatkan sebuah hadis yang sepatutnya buka diriwayatkan dengan sanad yang lain, mereka dah tahu ini silap, ini riwayat syu'bah sepatutnya, bukan riwayat sufyan. Sebab saya sudah hafal lah semua riwayat syu'bah ada dalam satu file, riwayat sufyan ada dalam satu file, riwayat Malik ada dalam satu file. Kalau ada orang meriwayatkan hadis yang sepatutnya riwayat Malik menerusi syu'bah, dia kadang-kadang tak tahu dah ini hilaf, ini silap, khata', waham. Ini hafiz atau menghafal hadis, hafiz ala tariqatul muhaddisin. Tapi tariqatul fuqaha, dia meriwayatkan hadis mengikut kandungan hadis, matan hadis. Hadis ini meriwayatkan bincang tentang wudu min masjid zakar misalkan. Kumpulkan semua hadis berkenaan dalam satu tempat dan dia fokus kepada matan sahaja. Justru perbincangan dia adalah perbincangan berkenaan dengan kandungan hadis. Hafalan dia adalah hafal mutun saja. Tapi hafalan isnad, mereka tak punya kepakaran dalam perkara ini. Antara orang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar punya disebut hafiz tapi ala tariqatil fuqaha adalah Ibnu Katsir. Dia punya, dia hafiz memang tapi ala tariqatil fuqaha. Dan kebanyakan hafiz mutaakhirin adalah ala tariqatil fuqaha. Jarang sekali mutaakhirin punya hafalan ala tariqatil muhaddisin. Justru kepakaran mereka dalam ilal tidak seperti kepakaran muhaddisin yang terdahulu macam Imam Bukhari. Bukan bermakna Imam Bukhari, Imam Muslim tak punya kepakaran dalam fiqh, tapi minda mereka macam orang berbeza cara belajar, berbeza outcome juga kan. Berbeza cara dalam menghafal, berbeza juga cara pandang dia berkenaan dengan hadis tertentu. Dan ini yang membezakan justru kalau nanti anda buat sekolah hadis sendiri, kalau buat ma'had tahfiz sendiri, terpulang kepada kita untuk curriculum ala tariqatil fuqaha atau ala tariqatil muhaddisin. Zaman sekarang semua hafal, tengok apa yang kita hafal dalam kitab hadis semula, Arba'in Nawawi, ala tariqatil fuqaha, you fokus kepada matan kan, lalu belajar kepada bulughul maram, fuqaha fokus kepada apa namanya matan, masuk ke Riyadhus Salihin fuqaha lagi fokus kepada matan. Kalau nak tahfiz ala tariqatil muhaddisin, you akan jelaskan sejak awal hafalan pertama yang dihafal adalah sanad silsilatul zahab Malik An-Nafi' An-Minawma. Ini kena hafal dalam semester pertama. Dalam semester kedua dia kena hafal riwayat Abu Zinad Al-A'raj dan Abu Hurairah. Sanad sama tapi hadis yang sangat banyak berbeza. Lalu masuk lagi riwayat daripada Zuhri an Salim an Abihi, Zuhri an Nafi' misalkan an Ibn Umar, Sufyan an Amr bin Dinar an Abdullah bin Umar misalkan. Itu adalah curriculum berbeza antara tariqatul fuqaha dan tariqatul muhaddisin. Sebab fokus kita bukan
Betul lah, ya Ustaz, kita belajar hadis untuk beramal kan memang ini amal lah apa namanya outcome yang paling tinggi kita nak kan memang tak ada khilaf dalam perkara ini. Tapi cara kita berbeza dalam mempelajari hadis berbeza juga outcome yang akan kita dapat. Dulu Anda ingat juga waktu belajar di Indonesia, waktu belajar mustalah hadis di Indonesia di BA sana, dan kita Anda ingat macam aku udah dapat BA dalam jurusan hadis, pakar sangatlah dalam mustalah hadis. Sebab kita belajar dalam apa namanya university apa? Muqarrarat. Syllabus yang kita baca gitu kan, kitab-kitab tertentu yang kita baca macam Tadribur Rawi, paling tinggi pun Muqaddimah Mursalah, atau kebanyakan university kita baca apa? Mustalah hadis siapa? Qatan apa? Mahmud Tahan. Kemudian Muqarrarat. Kita ingat kita baca itu semua min kibar ashabul hadis fi hadzal asr. Tapi apabila ana masuk ke Syria pertama kali dan jumpa dengan Allah yarham Syekh Riyadul Khiraqi, apa yang dia lakukan adalah you lupakan semua mustalah hadis itu. Cara belajar itu tak betul. Yang you betul, yang betul adalah cara belajar ilmu hadis, baca saya Bukhari, lalu hafal isnad ni semua. You sampai sanad, hafal sampai 500 hadis, 500 isnad, you baru boleh faham mustalah. Sebab mustalah hadis adalah ilmu yang menuntut kita praktikal. Praktikal. Macam kita belajar nahwu, hafal alfiah, kitab tu kita hafal alfiah Ibn Malik, tapi tak pernah i'rab, you tak akan tahu nahwu. Betul tak? Kita tak akan tahu marfu, mu'dal, marfu ma'ukuf, mu'dal, kemudian munqati, ziyadah siqah, munkar, lalu kemudian semua istilah-istilah yang ada dalam mustalah tu kalau kita tak mubasyarah masuk dalam ilmu hadis. Oh, si fulan ni telah melakukan mukhalafah dalam riwayat. Dia menambahkan satu apa namanya nama dalam isnad yang tidak ditambahkan orang lain. Ah, ini namanya ziyadah siqah, baru aku faham. Misalkan. Atau ini ziyadah siqah ke syadzah, sebab ini mukhalafah. Kita tahu hanya setelah praktikal. Justru apabila Syekh Riyad mengajarkan perkara itu dan kita ditadrib dalam apa namanya pendidikan cara belajar ilmu mustalah yang berbeza daripada sebelumnya. Tengok berbeza dari yang sifat didaktif, kita mula dengan teori-teori sebagaimana yang di Indonesia atau di Malaysia berbeza lah, lebih hebat tinggi sana. Akan tapi apabila kita berbeza cara mengajarkan hadis, berbeza cara pandang kita dalam hadis. Cara pandang Anda sudah tak sama lagi apabila belajar dengan cara macam itu. Betul lah. Dan Syekh Riyad pun selalu mengatakan, mentakhrij satu hadis lebih bermanfaat berbanding kita baca satu kitab mustalah semua. Sebab dengan takhrij itu kita boleh tahu cemana apa namanya sanad apa berlaku fenomena muwafaqah dengan perawi lain, ataukah berlaku mukhalafah, atau berlaku tafarrud, ada ziyadah ke atau naqas mazid fi muttasil asanid. Dengan satu isnad saja kita boleh belajar banyak perkara yang tidak dipelajari oleh yang tidak dapat dipahami oleh orang yang tidak pernah mubasyarah dalam takrir. Justru kalau ini yang membuat kita paham kenapa ilmu mustalah hanya berlaku selepas masa abad keempat atau kelima. Siapa yang menulis kitab-kitab mustalah macam Imam Hakim Naisaburi, ya kan? Macam Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, macam Imam apa namanya berikutnya yang menjadi rujukan utama mutaakhirin yaitu Imam Ibnu Salah, lalu masuk ke madrasah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa ulama macam Bukhari tak tulis kitab mustalah? Padahal dialah imam yang paling hebat dalam hadis. Kenapa dia tak tulis itu? Kenapa Imam Muslim tak kitab mustalah ini marfu ini mauquf dijelaskan tak, tapi mukaddimah saya Muslim banyak ilmu hadis tentang karena tamyiz sendiri ada berkenaan dengan ilmu-ilmu tersebut. Kenapa? Sebab sekali lagi ilmu hadis adalah ilmu praktikal. Mereka tak belajar bermula daripada teori.
mereka tak belajar daripada qawaid. Tapi you nak belajar hadis adalah cara sekarang nak belajar hadis, dah ada niat belajar hadis, dah jumpa syekh tu, kumpul hadis dia. Kumpul, tulis semua. Hafal semua hadis dia, macam melakukan Imam Syafi'i, terpula di Mekah jumpa dengan Sufyan bin Uyainah. Kumpul semua riwayat Sufyan bin Uyainah, hafal semua jadi a'lamun nas di hadis Sufyan bin Uyainah. Kemudian pergi ke Madinah, jumpa Imam Malik, juga kumpul semua riwayat Imam Malik. Dari situ kita akan nampak, riwayat Sufyan dengan riwayat Malik banyak yang saling sokong-menyokong, muafakah berlaku. Ada juga riwayat Sufyan dengan Malik khilaf. Nanti akan disebutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas melakukan kesalahan dalam empat nama perawi. Antara lain hadis jariyah, tuan-tuan kan, dalam Sahih Muslim. Kebanyakan riwayat daripada Hilal ibn Usama atau Hilal ibn Abi Umayyah an Atha ibn Yasar mengatakan Muawiyah ibn al-Hakam an Muawiyah ibn al-Hakam, Malik seorang mengatakan Umar ibn al-Hakam. Mukhalafah lah, semua orang cakap Muawiyah ibn al-Hakam, dia cakap Umar ibn al-Hakam, khata. Tapi Imam Malik, Imam Sikoh tak boleh salah ke? Bukti bahwa dia sikoh adalah dia melakukan kesalahan, tapi kesalahan dia sikit. Mustahil ada orang yang tak mungkin silap. Kalau bahkan kata Imam Yahya bin Ma'in, siapa yang tak pernah silap, fahuwa kazzab. Buktinya bahwa dia dusta lah. Tak mungkin orang tak boleh silap. Manusia adalah silap. Mesti melakukan kesilapan. Nah, ini yang kemudian, sekali lagi, perbezaan dalam cara kita, approach kita dalam ilmu hadis, membuat kita berbeza dalam memandang ilmu hadis. Dan ini sering berlaku, orang datang pada saya, Ustaz, saya alhamdulillah sudah baca kitab Kutub Sittah Hatam semua. Hebatlah Kutub Sittah Hatam semua. Hebat, Anda tak katakan tak bagus. Bagus. Tapi Anda sukar nak go through satu kitab Kutub Sittah tanpa harus duduk berhenti dan pikir, hebatnya emang nih. Macam ada yang dalam kitab Sahih Muslim, kalau kita baca Sahih Muslim dari awal sampai akhir, kita tak banyak berhenti, maksudnya waqaf mana kan kita sering duduk berhenti, macam kita baca Quran, nak tadabur kan, kalau you khatam dalam berapa menit, hebat. Tapi apa yang you dapat? Yang paling bagus adalah waqaf, apabila kita baca, Masya Allah hebatnya. Masya Allah, keluar ilmu yang kita boleh dapat. Dan kita boleh dapat banyak daripada itu. Orang yang macam ini boleh cepat khatam kan? Gitu juga apabila kita go through kitab Sahih Muslim dari awal sampai akhir, tapi kita tak boleh merasakan hebatnya Imam Muslim dalam menyusun setiap hadis dalam kitab Sahih Muslim, Anda rasa kita belum betul-betul baca Sahih Muslim. Tapi baguslah, bukan nak mengatakan bahwa tak boleh baca qutru khatam semua. Ada masanya kita baca riwayat, baca kitab riwayatan, baca riwayat saja, khatam saja. Bagus. Ada juga yang pada masanya yang kita buka balik kitab tersebut, lalu kemudian kita tengok satu persatu. Dari situ kita akan nampak hebatnya Imam Muslim dalam menyusun kitab Sahih Muslim. Anda pernah baca kitab Sunan An-Nasa'i? Ya Allah, setiap baca setiap hadis yang ada di situ macam hebatnya Sunan An-Nasa'i, hebatnya Imam An-Nasa'i. Hebatnya dia letakkan hadis ini di sini ya sebelum hadis itu. Hebatnya dia akhirkan hadis ini, diletakkan paling akhir, tidak letakkan pada bab berikutnya. Sebab setiap tempat hadis di dalam kutub sittah ada makna. Setiap tempat, bukan cuma hadisnya ada makna, tapi susunan itu, kenapa hadis di awal, kenapa hadis di belakang, kenapa hadis di tengah, dan sebagainya, ada makna sendiri. Tapi sayang kita terlalu eager untuk khatam, bukan untuk mengkaji apa kandungan terdapat dalam hadis-hadis tersebut. Kita kembali kepada ucapan Imam Muslim, فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ زَكَرْتَ أَنَّ قَبِلَكَ qauman yunkiruna qawla al-qa'il min ahli al-'ilm idza qala hadha hadisun khata wa hadha hadisun sahih. Kalau seorang ahli hadis, jadi sekali lagi tadi Ibnu Abi Hatim dalam kitab Jarh wa Ta'dil menceritakan ada seorang ahli ra'i datang ke tempat dia. Bincang ahli ra'i panjang, kita bincang tentang ahli fiqh hadis. Datang ahli ra'i ke
Imam Abu Hatim Ar-Razi. Lalu dia mengatakan, awak ni cakap hadis ni sahih, hadis ni dhaif, fulan yukhti fil hadis, fulan aswab kaza kaza, apa dalil? Awak ni cakap tanpa bukti ya? Justru kata Abu Hatim, ini adalah ilmu yang Allah bagi kepada saya. Kalau awak tak tak percaya, simple saja, datanglah kepada tokoh-tokoh yang sama dengan saya, yang punya kefahaman dan keilmuan yang sama dengan saya, dan tanya soalan yang sama, tengok jawaban kita beza ke sama. Sudia tanya berapa hadis kepada Abu Hatim, tulis jawaban Abu Hatim, hadza khata, hadza sawab, hadza batil, hadza maudhu dan lain sebagainya, tulis. Dia bawa soalan yang sama, jumpa dengan Abu Zur'ah Ar-Razi, juga punya kepakaran yang sama dengan Abu Hatim Ar-Razi. Dua-dua ni adalah dua pakar ahli hadis pada hari itu. Tanya soalan yang sama, jawaban sama. Beza mungkin dalam istilah saja. Ada khata, yang satu katakan khata, yang satu katakan batil. Batil apa sama juga lah. Dan lain sebagainya. Apabila ditengok sepakat tanpa kesepakatan, ini menunjukkan bahwa ilmu ini punya qawaid tertentu, tapi hanya orang yang punya kepahaman yang tinggi saja yang boleh sampai pada hari ini. Dan pada hari ini, kepakaran itu sudah hilang sama sekali. Sudah, apa namanya, puya, misal tuh, tikar dia sudah dilipat. Sudah tak ada lagi orang yang punya kepakaran ini. Sebab hafalan sudah hilang. Tak ada lagi orang yang apabila ditanya 100 hadis, dengan sanad yang maklub boleh tanya, boleh jawab hadir yang ini salah, ini semuanya salah, yang betul lah macam ini, macam Bukhari. Nah, ada, tak ada orang zaman sekarang yang boleh buat macam tu. Walaupun kita sebut dia hafiz ke, dia sebut dia musnid ke, tak ada punya kepakaran macam tu. Sebab kepakaran ni betul kan kata Nabi, ilmu akan ditarik sedikit demi sedikit, kata Imam Ibnu Hibban, ilmu itu ilmu hadis. Ilmu yang semakin berkurangan setiap masa. Kita makan. Kata Imam Muslim lagi, وَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ إِسْتَعْزَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَهُ. Engkau sebutkan juga, orang tersebut merasa إِسْتَعْزَمُ ذَلِكَ, merasa macam, satu kesalahan besar nih, cakap macam tu. Awak mengatakan si fulan benar, si fulan riwayat ini betul, riwayat ini sahih, yang lain dhaif. Sebab macam mana you boleh tahu si fulan tu silap, you tak pernah jumpa sama dia. Orang udah meninggal lah, udah ratusan tahun lepas. Tapi you katakan si fulan silap, tahu dari mana? Ini yang kemudian ista'zamu dzalika min qawli man qalahu wa nasabuhu ila igtiyab as-salihin min as-salafil madhin. Mereka katakan ini ghibah. Ayo sebutkan apa riwayat perawi, silapan satu perawi adalah satu ghibah, orang udah mati. Sebut kesalahan dia. Wa hatta qalu inna man idda'a tamyiza khata'i riwayatihim min sawabiha mutakharrisun bima la 'ilma lahu bih. Sesungguhnya orang yang mendakwa mampu membezakan antara kesilapan riwayat dan yang betul riwayat adalah mutakharris. Mutakharris itu orang yang berdusta. Qutilal kharrasun kan. Allah orang yang berdusta bima la 'ilma lahu bih. Dia mendakwa sesuatu yang dia tak punya ilmu dia. Wa mudda'i wa mudda'in ilma ghaibin la yusallu ilaih, dan mendakwa punya ilmu ghaib. Dia punya ilmu ghaib ke boleh tahu kesilapan orang padahal dia tak mengatakan dia silap. Nah, ini berlaku kepada Imam Muslim pada zaman ini, dan berlaku juga disebutkan juga oleh Imam Tirmizi dalam apa namanya syarah ilal, dalam ilal saghir Imam Tirmizi di akhir, beliau akan sebutkan juga ada orang mengatakan mengatakan fulan dhaif, fulan itu adalah satu ghibah. Maknanya pada zaman itu adalah zaman di mana al-hadis menghadapi banyak cabaran. Mereka mempunyai tugasan besar untuk memastikan kesahihan hadis. Pada masa yang sama, di kalangan ulama sendiri yang memiliki epistemologi berbeza dengan al-hadis, mereka punya pandangan, ini you tahu dari mana ini? Ilmu dia dipertanyakan. Ilmu dia dipertanyakan. Apatah lagi orang yang macam Mu'tazilah yang luar al-sunnah. Dan memang kata seorang pengkaji, antara Faruq Hamada, dikatakan dalam sejarah ilmu hadis. Ilmu hadis pada abad ketiga Hijriah telah mencapai kemuncak kemasan ilmu hadis. Padahal pada masa itu adalah kemuncak serangan kepada hadis.
Mu'tazilah yang hebat-hebat pada zaman itu, ya kan? Mihnahul Quran belum, baru berakhir kejar sikit kan. Lalu kemudian banyak perkara-perkara yang menyerang sunnah pada abad itu, tapi ternyata serangan malah membuat kemantapan ilmu hadis. Itu apa namanya, kata something doesn't kill you make you stronger. Sesuatu yang membuat kita, cabaran akan membuat kita semakin semakin kuat. Itu yang berlaku pada al hadis. Wa'lam wafaqanallahu wa iyyak. Jadi sekarang itulah sebab kenapa Imam Muslim menyebut, menulis kitab Tamyiz. Ada permintaan untuk menjelaskan sebenarnya ilmu hadis macam mana. Apa jawaban Imam Muslim? Wa'lam wafaqanallahu wa iyyak anna laula qasratu jahalatil awam mustankiril haqq wa ra'ayatin bil jahalah lama bana fadlu 'alimin 'ala jahil. Kata Imam Muslim, simpel saja, kalau orang alim semua sama, kalau bukan karena terlalu ramai orang jahil di kalangan orang awam yang suka mengingkari kebenaran, tak ada perbezaan alim dengan jahil. Kalau you katakan mustahil boleh buat macam ni, ternyata semua orang sepakat dengan ucapan you, apa perbezaan orang alim kalau gitu? Kalau orang alim pun ikut pandangan macam tu. Kenapa orang alim berbeza adalah karena dia memiliki ilmu yang orang jahil tak punya. Istilahnya, saya punya ilmu yang orang jahil tak punya, justru orang jahil sukar untuk percaya dengan keilmuan orang yang punya ilmu. Selalu macam gitu kan, teman-teman. Kadang kita susah nak explain ke orang jahil. Bukan karena kita setuju dengan ucapan dia. Mustahil lah sekarang boleh, ada hadis sahih, ada hadis sahih. Kalau aku ikut ucapan awak, maknanya aku jahil lah. Tapi perbezaan antara awak dengan saya adalah, saya tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Mana hadis maudhu, mana hadis tak maudhu. Wala tabayyana ilmun min juhl, walakinnal jahila yunkirul ilma litarkibil jahli fih. Orang jahil mengingkari ilmu karena dia sudah terlalu jahil situ. Wadidul ilmi huwal jahl. Fakullu dhiddin nafin li dhiddihi wa dafi'un lahu la mahala. Setiap lawanan selalu menafikan lawannya dan berusaha untuk menentang lawan tersebut. Fala yahulannaka istinkarul juhal wa kasratul ri'a lima khussa bihi qaumun wa hurimu. Fa inna i'tidadal ilmi dairun ila ma'dinihi wal jahla waqifun ala ahli. InsyaAllah kita salat dulu, nanti kita kembali semula dalam majlis kita. Sallallahu alaihi wasallam. Thank you.